Alright guys, welcome back to this YouTube channel. Lama sudah tidak vlog. Hari ini mau coba vlog. Kita akan pergi di hutan hari ini dan ada beberapa pilihan kereta sini. Kalau pergi hutan kita pakai ini. Kita sampai lagi nih. Lama sudah tidak jalan-jalan. Selalu kedua kereta jalan-jalan. Tapi selain daripada itu, kita ada moto juga kalau mau pergi hutan. Nah, ada dua moto tuh nah guys. Ini sejak kebelakangan ini kita selalu vlog pasal ini moto. Basikal pun ada. Tapi kita guna ini kereta hari ini. Kereta lama. Harap-harap boleh sampai lah. Sudah sampai di destinasi pertama, tapi kami singgah di sini di siring sungai dan ini macam kira resort tuh kawan lah sini tuh. Nah ini saya kita pergi kawan darang dulu, nanti kita akan teruskan perjalanan kita. Let's go. So guys, kita sudah siap makan tadi dan ada activity lain gitu. Dan sekarang macam saya bilang tadi ada sungai. Tapi ada ikan dia bilang owner dia. Kita tengok dia. Wow. Lari. Oh, ikan guys. Si makan nasi. Nah, ini pelancong sini. Pega. Ah ya. Sadak saya. Wih, dalam ini nah, sio. Siap mandi. Sini lah tuh, kita mandi. Selain ini cantik dia punya ikan di sini, sungainya di sini. Macam bagus buat trek enduro sini nih, racing. Wah, tengok nih air dia jernih. Bagus kita buat event enduro di sini, racing. Mau tengok nih guys. Boleh cari part yang senang, boleh cari trek yang hardcore. Oh, sini ada ikan lagi dia bilang guys. Oh, ini dia bilang tadi itu grup ikan yang di sana. Dia tidak bercampur dengan grup ikan yang ini. Nah, ini lain-lain grup ikan. Nggak tahu kalau di kamera boleh nampak kah, tapi banyak ikan di sini guys. Ini kok ikan? Ya. Coba kita tengok trek ini enduro. Sebab kebanyakan trek enduro yang pro, ini kebiasaan aja nih bagi orang, batu-batu begini besar. Ini enduro, sampai yang tempat kita makan tadi di sebelah sana. Nanti kita akan coba, kita runding dia punya owner, kita akan buat trek enduro di sini. Alright guys, kita sudah sampai di tempat bantuan, tempat kita membantu. Dan kita cek dulu sini. Kita tengok dulu di sini. Wow, ada durian guys di sini. Ini durian gak nih? Mangga. So ini anggota dia di sini. Ada beberapa orang sana. Daniel. So guys, inilah Kampung Sogo, tempat destinasi kita hari ini dan kita akan coba bagi bantuan lah. Wah, cantik kok di kampung di sini. Ada rumah-rumah di sana, sungai ini. Nah, ada pelancong lagi sini. Sama Izan? Ya, sini aja. Bagi ana baju. Mana orang-orangnya? Itu yang sana tadi. Ya. Kau ni datu nasin. Alright guys, apa tujuan bantuan kita di sini? Tujuan dia kita mau cari kawan baru, itu utama lah. Dan yang kedua kita bantu apa yang boleh lah. Sebab macam yang video sebelum ni kamu nampak ada kita bantu beberapa melalui baju, makanan begitu. Dan sini kampung kami pun baru tahu lagi dan saya tidak tahu berapa penduduk sini. Yang saya tahu ada 11 keluarga saja di sini. Nanti kita akan bagi lah. Ini sungai dia cantik kok kalau mau berlakun di sini. Bagus kita buat lakunan yang lumpuh di sini. Macam ngam nih situasi di sini. Idea yang bagus. Sonong sodokon. Sodokon. Kesanan. Jadi puji Tuhan. Sebab napa enggak harus ngulun dan sekolah. Ini yang sudah kita bungkus beberapa hari ini. Dan ini yang orang di belakang campur dengan grup kita yang kita akan bagi bantuan. Menau ya. Ngam. Tidak sampai di sini saja, ada lagi yang seterusnya.
So guys, ada dua kereta, satu, dua. Dan ngam-ngam di jalanan, tidak kena info yang ini, ano, apa itu, macam video tadi kemana nampak. Tapi sudah kena kasih clear ini, sedang sudah jalan. Tapi ada lagi yang kayu besar nih, nah guys. Boleh deh, yang kereta satu, tuh ada win. Tuh guys. Baby, Fik. What? Saya gemar ya lain ya. Oh, ini kereta boleh muat sudah. Wah, ini pun oke sudah. Sana jalan clear sudah. Parang pun dia dah bawa. Guys, kita sudah sampai di destinasi yang lain lagi. Perjalanan dia ada mau kasih clear sih kita di. Wow, gila guys, ikan dia punya besar. Siapa nama mau panggil ikan? Siapa nama mau panggil ikan nah guys? Pulang enggak? Kuruk. Uyo. Sini siok mandi ini guys. So kita tunggu dulu tuh nasi. Kita akan mandi di sini. Ikan. Di salam tuh ya kasih ya. Kita akan mandi di sini. So guys, kita sudah tukar pakaian dan kita akan mandi. So guys, ini tahun baru kali kedua ke mandi. Dua-dua ada dalam vlog juga. Dan cantik nih sungai dia guys. Tengok, macam ada kolam di sini, terus ada simpadan dari ya, macam ampangan supaya ada terus air terjun sana. So kalau tidak nih batu ini, nah ini dalam di sini guys. Tidak dalam. Kita coba mandi sini, kita coba tengok ada ikan enggak tuh. Oh, licin.